dirinya program studi agroekoteknologi jurusan budidaya perkebunan di Kampus 3 Damasraya adalah atas inisiatif pemerintah daerah Damasraya dengan Rektor Unitas Andalas. Tujuannya adalah untuk mendekatkan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah. Fokus dari program studi agroteknologi jurusan budidaya perkebunan Kampus 3 Damasraya adalah di bidang perkebunan. Kenapa? Karena potensi Damasraya sendiri adalah perkebunan. Di Damasraya banyak sekali, baik perusahaan swasta maupun perkebunan rakyat yang didirikan di Kampus 3 Damasraya, yaitu perkebunan sawit dan perkebunan karet. Namun demikian, kami tidak hanya fokus kepada karet dan sawit, tetapi juga pada komoditi-komoditi lain seperti kakao, kopi, teh, dan lain-lain. Di jurusan budidaya perkebunan berjumlah sebanyak 61 orang yang terdiri dari dosen home base sebanyak 10 orang dan 51 orang merupakan dosen servis dari kampus induk Limau Manis. Kampus 3 itu memiliki beberapa unit kegiatan kemahasiswaan. Di antaranya adalah BEM, HIMA, For Study, UKS, UKO, dan yang lainnya. Sama halnya dengan unit kegiatan yang ada di Kampus Induk Limau Manis. Mahasiswa dari Kampus 3 Damasraya ini berasal dari Kabupaten Muara Bungo, Kabupaten Tebo di Provinsi Jambi, kemudian ada Kabupaten Kuantan Sringingi dari Provinsi Riau, dan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok Selatan dari Sumatera Barat. Namun di dalam perkembangannya, mahasiswa Kampus 3 Damasraya itu banyak juga yang berasal dari kabupaten lain di Sumatera Barat, seperti Kabupaten Solo, Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50 Kota, bahkan ada dari Sumatera Utara dan Jawa Barat.